nggak ada pembeli masalahnya. Kadang mereka bawa lagi barang jualannya itu dibawa pulang lagi gitu loh. Jadi inilah saudara-saudara kita nih, ada adik-adik yang masih kecil, masih butuh kehangatan dari seorang ibu. Tapi mereka berjuang di pasar yang sesepi ini, saudara-saudaraku. Kakak Loli, ini mama-mama kenapa tidak jual sayur di pasar mulia saja? Cari uang jualan. Tapi di sini ada yang beli atau tidak? Ada mau beli. Baru siapa yang mau beli? Tidak ada tuh. Tidak ada tuh? Ini mama-mama kasihan ini, macam-macam tuh. Kasihan banyak anak-anak kecil lagi. Baru bagaimana baru biar bisa kita jualan di mulia tuh? Mobil terada. Terus ojek bagaimana? Mahal kan tidak ojek? Mahal. Berapa bayar ojek itu? 150 itu sekali turun. Kalau naik lagi? Berarti 300. Aduh, pelai. Mahal. Jadi di sini ekonomi boleh dikatakan tinggi, saudara-saudaraku. Beda dengan di Jakarta sana ya. Jakarta memang ekonomi tinggi, tapi di sini lebih tinggi lagi. Karena memang tingginya setinggi gunung gitu loh. Hai, bagaimana kakak lo nih? Oke, sekian dan terima kasih.